yang benar. Aku kesana sekarang. Ah, bocah. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu. Ini panjang, ini simpel. Halo teman-teman, apa kabar? Bagas udah di sini. Selamat pagi, Gas. Pagi, Jini. Udah mau berangkat kerja ya? Kelihatannya gimana? Pakai nanya lagi. Keluar dong, masa ngecil terus? Udah kayak upil. Enak aja. Enak aja tidak dibilangin upil. Jangan marah dulu dong, Jini. Upil itu singkatan. Singkatan apa? Wanita pilihan. Hah? Wanita pilihan? Berarti gini wanita pilihan dong? Iya dong. Emangnya wanita itu kalau disingkat depannya U ya? Iya. Wanita pilihan. Guys, wanita pilihan sama wanita peliharaan bagusan mana? Ah, kamu nanyanya ada-ada aja, Jini. Guys, ayo cepetan kita berangkat. Ah, buru-buru amat sih lo, Jack. Masih pagi juga. Hey, gue mau pinjam duit sama si bos. Kalau pagi-pagi kan pikirannya masih bening. Duitnya gampang keluar. Kalau lewat dari jam 10 ke atas, lu tahu sendiri, dia malah ingat utang-utang kita. Gaji kita dipotong lagi. Gua tungguin di depan ya. Cepetan, cepetan. Iya, iya. Yaudah, ini. Bagas berangkat kerja dulu ya. Nanti kalau ada orang yang gak dikenal atau tamu yang gak jelas, tolong kamu segera atasi. Caranya gimana? Jini kan banyak akalnya. Oh iya ya. Iya, iya. Yaudah, Bagas berangkat dulu ya. Kes. Tadi gimana? Wanita pilihan. Iya. Wanita pilihan. Disikat? Upil. Upil. Udah, mau angkat kerja dulu ya. Iya. Jini, tolong tutupin pintu pagarnya ya. Oke. Ya. Tahan. Oke. Ayo. Jangan lupa sama Upil ya, Gas. Iya. Kenapa sih lu? Ketawa sendiri-sendiri. Hati-hati ya. Gas. Gua lupa nutup pintu pagar. Tenang aja, Jack. Tutupin pintu pagar. Wah, bisa nutup sendiri. Wah, Gas. Penunjuk tangan lu hebat juga. Jangan buat ngupil nih, sayang. Buat ngupil yang sebelah kiri aja, Jack. Dan buat cebok lo, jangan lo ya. Oke, kita berangkat. Woi, gas. Woi, hei. Mau numpang boleh nggak? Numpang mana, bro? Sekolahan dong. Waduh, lagu-laguannya kayak anak sekolahan, ketuaan, Pak Dodoy. Vivi kan sakit. Saya mau gantiin Vivi belajar di sekolah. Takut pelajarannya ketinggalan. Tuh, oh, emang bisa, Pak Dodoy? Tahu nih, Om Dodoy. Kumis udah segede gawang telepon mau sekolah. SMP lagi. Malu sama dengkul. Iya, dengkul udah kayak pala monyet masih mau sekolah. Iya, kan dicoba dulu. Kenapa? Aduh, nggak bisa, Pak Dodoy. Tempatnya sempit. Nggak bisa, bener. Alah, alasan nggak masuk akal. Ayo jalan. Dia nempel di situ. Gak. Ayo jalan. Tiap hari Om Dodoy ada aja ulahnya. Iya, ngerepotin aja nih Om Dodoy. Om Dodoy kayak anak monyet ya. Sekarang Jini mau ngapain ya sendirian di rumah? Jini harus punya kegiatan yang berarti. Tapi mau ngapain ya? Masa mau ngecat-ngecat rumah? Assalamualaikum! Halo! Assalamualaikum! Siapa tuh yang datang? Kayaknya Jini belum kenal. Sesuai pesanannya Bagas. Kalau ada tamu yang tidak dikenal, Jini harus bisa mengatasi. Oke. Siapa sih? Jack, assalamualaikum. Kebetulan lo ada di rumah. Alhamdulillah, ya Allah, kita udah lama gak ketemu. Badan lo sekarang jadinya kok begini? Jadi kuyuk begini, kayak ayam lapar. Ya Allah, ya Jack. Siapa ya?
Lu bercandanya jangan kelewatan begitu dong. Gue empok lu. Hah? Kue bolu? Masa kue bolu sebesar ini? Mana enak? Kue dodol kali. Ya, Jack, lu bener-bener udah ngejengkelin gue. Gue capek-capek datang ke sini nyamperin elu. Kok lu begitu sambutannya sama orang tua, Jack? Situ yang nyebelin. Datang-datang so akrab. Kalau enggak suka, sana pergi. Jack, lu ngusir gue. Bener lu serius lu ngusir gue, Jack? Emang kelihatannya main-main. Ya Allah, Jack. Bener-bener lu keterlaluan, Jack. Kagak tahu diri lu. Bener-bener keturunan maling kundang lu. Ya Allah, Jack. Lu ngusir gue. Denger, catet. Gue gak bakalan lagi nginjek rumah lu ya. Awas lu. Amit-amit tujuh turunan. Gue gak bau lagi kesini. Udah, sana pergi. Berisik. Mulutnya bau lagi. Awas lu ya. Gue sumpahin lu. Bulu rekatnya gue rancang semuanya. Gundul, gundul. Rasain. Bosnya sudah datang duluan. Kalian baru nyampe. Bener apa salah ini? Jawab! Salah. Kurang panjang? Salah. Cukup! Sekarang saya mau tanya. Apa alasan kalian hari ini sampai datang terlambat? Apa alasannya? Ayo, guys. Jawab duluan. Apa alasan datang terlambat? Waktu kita mau berangkat kerja, Om Dodo numpang. Nah. Ya kan gak enak, bos. Namanya juga tetangga. Akhirnya kita nganterin Om Dodo dulu ke sekolahan anaknya. Nah, itu, bos. Ya, kalau begitu ya nggak apa-apa. Ngomong dong dari tadi itu. Orang namanya tetangga harus hidup rukun, saling tolong-menolong, gotong-royong. Iya, iya, bos. Itu ciri khas bangsa Indonesia, tolong-menolong. Iya. Alhamdulillah. Nah, terus, alasanmu apa, Cek? Kau datang terlambat? Iya, begitu, bos. Begini. Kita mau berangkat kerja, Om Dodoy numpang, minta anterin ke sekolahan anaknya. Ya namanya tetangga, kita anterin aja. Ya kan, Gas? Iya, Mas. Dodoy itu apamu? Urusannya apa kamu nganterin Om Dodoy ke sekolahnya Vivi? Memangnya Om Dodoy itu bapakmu? Saudaramu? Anakmu? Saya belum kawin, bos. Apalagi belum kawin? Jadi kamu lebih mementingkan Om Dodoy daripada kepentingan pekerjaanmu sendiri. Sampai kamu datang terlambat. Bos, perasaan jawaban saya sama sama si Bagas. Kenapa saya diomelin si Bagas? Enggak, bos. Iya, Gas. Kamu tadi ngomong sama-sama Jaka. Iya, bos. Sama, bos. Kenapa kamu diem aja? Geblek. Sekarang terserah kalian. Terserah kalian. Bos mau pulang. Dan kalian berdua terancam akan dipecat. Hah? Dipecat? Iya. Kalau tidak kepingin dipecat, kalian harus datang ke rumahnya, bos. Aduh, bos. Bertekuk lutut di kakinya, bos. Minta maaf. Tapi ingat, itu kaki yang kanan. Lutut yang kanan. Jangan yang kiri. Sebab kaki bos yang kiri kena asam urat. Ngerti? Iya, bos. Itu pun dikasih waktu 2x24 jam. Ingat itu. Bos. Kenapa nggak di sini aja, bos? Bertekuk lututnya, bos. Tidak bisa, Cek. Ini sudah peraturan kantor PT Mutiara Laut. Peraturan. Bos, kalau pengen lebih cepat, acara maaf-maafannya di rumah saya aja. Kan lebih dekat dari sini, bos. Iya, bos. Apa? Saya harus datang ke rumahmu soal maaf-maafan ini? Enggak lah, yo. Saya enggak sudi datang ke rumahmu. Ngerti? Amit-amit. Ingat-ingat itu. Ingat-ingat. Iya, bos. Bos, biarin aja, bos. Ntar juga dia datang sendiri ke rumah kita. Ya kan kalau sehari nggak datang ke rumah kita, gatel rasanya. Iya, yeah. Contoh lo, yo. Kamu kira bos nggak dengar kamu ngomong begitu? Iya? Hah? Amit-amit kalau sampai aku datang ke rumahmu. Tidak akan, ya. Ingat itu. Ingat. Kalau sampai bos datang ke rumahmu, kalian akan mendapatkan bonus dari bos. Bonus yang besar. Iya, bos. Ingat omongannya, bos. Kalau sampai bos mengingkari janji, kalian berdua boleh lapor istri bos tentang pacar-pacar bos itu. Ingat? Pecat-pecat! Gak mau datang ke rumahku. Dan aku gak akan datang ke rumahmu. Ingat itu, ingat! Ingat, bos. Apa? Ketawa? Iya, bos. Kamu kok gak ngomong kalau pintunya di sebelah sini? Iya. Kalau ini tembok, kamu sering kalau bos ketabrak tembok? Iya, bos. Enggak, bos. Untuk lu, Yun. Mas, bos. Apa ketawa? Enggak, bos. Jantungan nih kayaknya, bos nih. Bos tahu kalau pintunya di sini. Apa enggak pantas saya jajan sekolah? Tuh,
Pantes, pantes, pantes Pak Dodoy, pantes. Kok gak boleh? Ya sudah, kalau memang Pak Dodoy memaksa terus, ya, ada yang bisa digantikan. Nah gitu dong, gak apa-apa, saya gak gantiin Bibi, gak apa-apa. Yang penting saya bisa masuk sekolah gitu loh. Tapi gak boleh pakai baju ini. Gak apa-apa, yang penting saya bisa masuk sekolah. Jam 6 tepat loh besok. Jam 5 pagi saya sampai sini, yang penting bisa masuk sekolah. Pas kalau gitu. Nah, yang sudah si Bejo itu sudah 3 hari gak masuk karena tifus. Bejo itu siapa, temennya Vivi? Bukan, Bejo itu tukang kebun, Pak. Ah, semprul. Lo ngapain gua jadi tukang kebun? Wah, Den. Nona, cantik banget. Mau kemana nih? Tunggu. Bagi duit, Don. Baru kita jalan. Gue gak punya duit. Waduh, anak mana nih? Anak mana lo? Lo jagoan sini ya? Oh, jadi lo jagoannya. Waduh, lo nyolot lo. Yang nyolot siapa? Lo yang nyolot. Oh, gitu. Ada-adain kalau buat adeknya. Apalagi kalau ngeliat muka gua lagi senduk gini. Ini. Turun. Sono jelek muka lo. Kalau lu sih begitu ngeliat muka gua lagi senduk. Kalau muka gua lain, gas. Muka gua kok kesayangan soalnya. Lu buruan sono. Yeah, lu jalan aja duluan lah. Iya. Gak usah lu tungguin. Ntar gua kalau dikasih duit, lu minta lagi. Gak bakalan gua minta, Jet. Bener ya, lu gak minta ya? Perlu banget, Pok. Enak aja perlu. Tadi pagi siapa itu? Kagak ada hormat-hormatnya berdiri lo. Kagak ada manis-manis sama gue. Gue nih empok lu tau gak? Yang tua, yang beronjol duluan. Mati rasa apa sih? Ada apaan sih, Pok? Saya datang baik-baik. Empok main damprat aja, main semprot aja. Ah, udah sekarang lu minggat gak lo? Minggat dari rumah gue. Pergi lo. Kenapa sih, Pok? Kok jadi begini sih, Pok? Tadi pagi lu gak ada hormat-hormatnya sama gue. Kagak ada manis-manis sama gue. Sekarang lu mau pergi gak? Minggat. Pok, kenapa sih, Pok? Kenapa? Lu kan mau pergi. Lu tunggu sini, lu tunggu. Aduh. Kenapa tuh bosannya? Kok jadi senewan begitu? Gas! Turun, gas! Gas kan dateng! Kenapa salah gue? Tau-tau gue didamprat sama gue. Yang satu-satunya harapan gue. Kenapa, Jet? Lu nangis? Lu ngeliatnya ngapain emang? Lagi ketawa gue! Enggak, Jet. Biasanya kalau seneng lu kayak gini. Jangan teredek lu. Sakit hati gua, gas. Salah gua apa? Ayo, salah gua apa? Masa tahu-tahu kok gua ngedamprat gua? Gua lah dibilang anak enggak tahu diri. Gua mau curhat sama lu, gas. Ini begini nih. Mana lo? Gua mau curhat, lo mau pergi aja. Udah, gua udah tahu ceritanya. Gua belum ngomong. Lu main udah tahu aja. Lu ketawa sih. Wah, lu bener-bener lu. Lu emang seneng lo kalau ngeliat temennya susah. Waduh, thank you banget nih Pak Bos. Diantarin sampai rumah. Ya udah, kalau begitu saya langsung pulang ya Pak Dodoy ya. Pak Dodoy, Daddy. Ya Pak Daddy, saya langsung pulang ya. Kok pakai Pak sih, Daddy aja. Ya saya langsung pulang ini Daddy.
Ah, gitu dong. Dad, kita gimana nih? Jadi anterin kan? Oh iya ya, turun-turun kalian. Saya mau pulang nih. Cepet turun. Turun. Nggak dianterin sih. Pak Bos, tolong dong sekalian anterin teman-teman saya pulang ke rumah. Enak aja anterin, perut saya ini lapar, Pak Dodoy. Saya mau pulang. Pak Dodoy, Daddy. Iya, Pak Dodoy, perut saya lapar, Pak Dodoy. Daddy. Sekalian pulang kan bisa, nurunin teman saya di rumahnya. Dad. Rumah mereka sama rumah saya ini jauhan rumah mereka. Rumah saya kan di depan sini. Masa saya harus nganterin jauh-jauh terus balik lagi? Sekalian, Pak Bos. Kan dia udah dalam mobil. Enak aja. Emangnya saya ini supir antar jemput, suruh nganterin mereka. Ya udah, sekarang gini aja, Pak Bos. Pilih. Saya yang nganter apa Pak Bos yang nganter? Ya mendingan Daddy yang nganter daripada saya. Nah, gitu dari tadi. Nah, yang penting bukan saya yang nganter. Iya. Udah, nganter. Emangnya urusannya apa aku sama mereka? Jadi, tenang aja. Oke, Pak Bos. Jangan pelit-pelit dong, Om. Pelit-pelit? Kamu tuh apa aku suruh nganterin? Enak aja. Apa, Pak Bos? Udah, sana. Okay. Yang penting bukan saya. Thank you. Apa urusannya? Tuh, terima kasih tuh sama dedimu itu. Ngapain? Mendingan gua nunggu di sini. Loh, mobil gua. Pak Dodoy! Padahal lu tau gak, Gas? Kok gua itu 3 kali kawin, gonta ganti suami, gua yang ngurusin, gua yang ngerepot. Masa dia sekarang begitu sama gua? Kampret enggak? Dia belum tahu kan? Iya. Kenapa sih lu ketawa melulu? Kapan sih, Bos? Tolong bos bikinin minum. Es sirup bos haus. Ya, ntar dulu lah. Tuh, lu bayangin aja. Tolong bikinin minum, Bos. Iya. Bos mau numpang duduk di sini. Awas, Gas, minggir. Luar panas sekali ini. Cepat bikin minum. Aduh, lucu, Jay. Si bos tahu-tahu nongol. Bos. Bos, kamu itu kenapa? Kayak enggak pernah ngelihat bos aja. Jack, si bos. Akhirnya bos berubah pikiran juga. Berubah pikiran apa? Si bos kemarin mau minta maaf kan? Minta maaf. Bos lupa ya, tadi pagi ngomong apa? Ngomong apa? Bos ngomong apa? Bos janji kan kalau sampai masuk ke rumah kita, bos mau ngasih bonus, hah? Ya ampun, lupa saya. Kenapa saya harus masuk ke rumah kalian? Ya sudah, nggak usah dibikin minum. Saya nggak numpang duduk di sini. Saya di luar saja. Nggak bisa, wah. Saya mau di luar saja. Ayo, duduk. Duduk dulu. Nggak usah dibikin minum. Siapa yang mau bikin minum? Udah masuk. Mau langsung kabur aja. Selesaikan dulu urusannya. Apa yang harus diselesaikan? Bos katanya mau ngasih bonus sama kita. Iya. Bonus apa? Nggak mau. Saya mau. Apa ini? Oke, nggak mau nggak apa-apa. Tapi saya akan bongkar rahasia bos sama istri bos. Soal pacar-pacar bos. Ayo. Sesuai kesepakatan tadi pagi. Iya, ayo. Ya sudah. Yang penting kalian jangan ngomong sama istri bos, ya? Oh, beres. Senjata makan tuan. Ini berdua, dah. Kalau aku sama kalian ini. Senjata makan tuan. Lu minta lagi, Jack. Enggak, segini. Bos. Ini apaan? Katanya bonus. Ini si transport. Transport apa? Gua salah masuk. Transport. Enggak bisa. Cukup itu. Kurang. Ayo tambah. Bos sudah enggak bawa duit lagi, Jack. Oh, enggak bisa. Oh, kalau gitu ambil jamnya aja. Kalau gini kan adil loh. Kalau istri bos nanya gimana? Itu gampang, nanti ntar tebus lagi. Iya. Kita makan tuan. Yang benar. Aku salah sekarang. Bocah. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu. Baik.